Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Rizky Ismail. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial dengan teman-teman semuanya mengenai batas kertas atau margin, yang dimana batas kertas ini biasanya ditentukan menyusun sebuah proposal penelitian atau skripsi. Kita langsung saja pada contohnya. Nah, di sini sudah ada file atau tulisan yang sudah saya persiapkan, dan untuk menentukan batas tulisan atau margin di sini, kita langsung saja pada menu page layout seperti ini. Kemudian kita klik margin, oke, seperti ini. Nah, untuk kolom last custom setting di sini sudah ada settingan atau peraturan yang akan kita rubah untuk menyesuaikan dengan metodologi penelitian yang ditentukan di masing-masing fakultas. Nah, sebagai contoh di sini saya menyesuaikan saja dengan metode atau penulisan yang ditentukan di fakultas yang pernah saya kuliah dulu, dimana untuk topnya atau batas atas itu 3, batas kiri 4, batas bawah atau bottom ini 4, dan right atau batas kanan 3. Nah, untuk mengubah kita ke custom margin, pada kolom page setup di sini sudah muncul tampilan yang akan kita rubah settingannya atau peraturan. Di sini untuk top atau batas atas kita rubah 3 cm. Untuk left atau batas kiri kita rubah 4. Untuk bottom atau batas bawah kita rubah 4, dan untuk right atau kanan kita sesuaikan 3. Dan perlu teman-teman ingat, untuk setelan margin ini itu disesuaikan lagi dengan metodologi penelitian di masing-masing fakultas sesuai kebutuhan, oke? Nah, setelah dirubah setelannya seperti ini, ya selanjutnya kita klik OK. Nah, mungkin seperti ini teman-teman. Setelah kita merubah ukuran margin, maka hasil yang didapatkan yang seperti ini. Oke, selanjutnya untuk ukuran kertas, jika teman-teman menggunakan kertas F4 atau HVS, maka untuk ukuran kertasnya itu kita gunakan letter seperti ini, tidak perlu dirubah lagi. Namun jika teman-teman menggunakan ukuran kertas A4 atau kuarto, maka teman-teman pilih pada bagian yang kedua atau M4 seperti ini. Oke. Nah, mungkin itu saja video singkat saya tentang ukuran margin dan ukuran kertas yang bisa teman-teman terapkan di dalam penyusunan penelitian teman-teman. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Tak lupa pula untuk teman-teman agar aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.